Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, di konten pedesaannya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua masih bisa bertatap muka di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Pokoknya selalu semangat, teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan, dan selalu syukuri nikmat yang ada ya. Buat sahabat desa yang sudah menyempatkan nonton video ini, pokoknya terima kasih banget ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusan kita semua ya. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang punya usaha mudah-mudahan dilancarkan semua usahanya dan tercapai apa yang kita cita-citakan ya. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah dukung sejauh ini. Tanpa panjenengan saya ini enggak ada apa-apanya dan enggak ada artinya. Pokoknya terima kasih banget. Nah, iki lelor iki mbok po masak apa po? Daging ngono lho, Bu. Are masak daging ijo, are masak lompong lur. Ini sayuran desa. Nikmate luar biasa, saya enggak usah tuku. Niku pro nggih wonten sak bentel semanten niku. 5 uwet. Jadi ini lompong ini ntar dimasak santen nggih. Santen pedas lur. Biasa lah wong desa masak santen pedas sih, bumbune ger lombok, brambang, bawang, kalih flopong ngoten nggih. Uyah micin masak aku nah iki lho. Bumbune sak men lur. Jak akeh lombok-lombok larang lur. Wis rada murah. Sak niki pun murah. Santen pinten? Sing abang? Sing ijo napa abang? Langgire apa medon ta rek? Oh, berarti pun rame lekas panen nggih. Lek winginane dugi 700. Heeh, nggih teko. Lek saking petani kan tasik lumayan murah. Hari liane sik lekas nandur enak sing panen to. Nggih. Kuwi engko wis sumer. Ngeten iki dangu to nganune masake lompong ngeten iki. Ora. Aku ngono iki rata alupi ya wis kuwi. Langsung disanten ngeten. Jadi kayak gini lho proses lompong. Lompong bahasa Indonesia ini lumbu nggih. Lumbuhi gedonge. Apa lek wite? Apa lur sing ngerti sampean komen bahasa Indonesia ini wite lumbu. Lompong iki. Iki sing gak enek rine enggak ada durinya lur. Daging tok ini sayuran sing luar biasa tanpa bahan pengawet, tanpa obat-obatan, wes natural alami. Langsung petik dari alam, langsung diumbah, diketok idel-del-del-del. Masak kari nyayur. Niki judulnya napa lek sek nganu jangan lompong niku. Bajagong. Rawe gere. Senikmate luar biasa lho. Sing kapan lek kelan makan lek kelan yo kok ora rantem iki. Entek sedina ne dhewe men. Nek tak celuk iki ya sak menuh lho. Lek masak? Nggak kulo pas liwat dia langsung deh buatin kandel nih kau jadi. Masak apa tuh ya luwe kayak sarapan ya. Mau cek lompong yang nanti sayur di sarapan kayak aku. Bantuan bapak komisri. Kayak kelaponnya pinter nih kau. Ini kita cilik ini. Setunggal. Aku lagi macam kecil-kecil dalam tikel lana. Ning desa ngene iki lur, kambil enggak usah tuku lek ndelikne gur ning sore amben. Nah. Iki lek luru paling iki lek nemu. Lah iki lur. Iki lek nemu. Jadi habis hujan angin itu di ladang itu akeh kambil ceblok ngene iki lur. Sampe nek desa kambil enggak usah beli. Oh, kan duwe wit ya. Nggih. Nggih kula kan nggih mboten gadah wit tapi bendina entuk. Nggih. Anggah murah. Kinane ke Pak Sur 16. Dari lho, ngene aku sepanjang ladang itu kabeh klopone. Ada wit klopone nggih. Berarti mboten-mboten sak jam masak ngeten nggih. Kantun nyanteni nggih. Nah, ini tinggal kasih bumbu santan udah jadi lho.
Oke, buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu ya. Dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, dengan alat seadanya ingin menghibur panjenengan di konten pedesaannya ya. Kayak ginilah buat jajan sayuran tradisional. Tinggal petik langsung dimasak. Jadi yang desa share sayuran sama enggak usah beli lho, tinggal ambil di depan rumah. Penjalat tetangga diolah lek gerlompong, kulupan gitu. Nah, jalur ini wis sudah mulai dikasih bumbu-bumbune sama nombane. Lek opo? Santene lho. Ini masakan desa sing tanpa bahan pengawet nggih. Sing alami, lompong lho. Buat sahabat desa sing tahu namanya lompong bahasa Indonesia nih. Ini lek daune napa namanya lumbu nggih. Lumbu. Tapi lek wite apa ya? Ngenten iki napa sing wong bodhe niki kok? Teracar. Oh, sing teracar lho, berarti khusus sayur nggih. Khusus sayur. Berarti ini ada dua jenis lho. Lur lompong kayak gini. Jadi ada yang ini ada apa namanya? Bodhe. Enak woy lek ngarani wong desa. Ya sepurane lek ngomongi blepotan kadang bahasa Indonesia bahasa Jawa ngarep ya sekolah ikur. Wong desa. Pendidikane ya cuma sebatas iso maca iso nulis lur. Santannya terus dikasih lur. Kelapane separuh nih, Bob. Sitok cilik ngambil poyo kok. Berarti satu lur ini tadi kelapanya. Santannya. Nah, aku ndelok tas legukan nih kan Daniel lek mateng terus sarapan lho. Mungkin di video sarapan kita rame-rame di konten selanjutnya iki. Video iki gur khusus spesial mbok poh masak lompong. Sing melek. Sing melek sampean dolan ning Blitar nggih, Bu. Desa lek lompong kan dimasakne mengke nggih. Dimasakne. Dimasakne kok masak lompong mbok poh ngatini. Mbok poh ngatini ini yang jual rujak di video sebelumnya itu. Apa tasik satian iki? Mangga. Oh iki lho Lur, sing pesen rujak 5.000 nggih. Mundak to Tere? Enggak. Serawani mundakne. Ndak wani mundakne Lur. Mesakne. Mesakne. Harga 5.000 dijamin kenyang, enak, murah, meriah. Dikasih penyedap rasa nggih. Penyedap rasa. Enak sih enggak umum. Oke ya. Niki pun mateng toh? Iya. Berarti udah jadi Lur ini. Goreng-goreng gede. Kari buat ikan asinnya. Oke, buat sahabat desa mungkin sekian dulu videonya. Ini proses pembuatan. Nah, dikasih apa nih? Gula. Gula. Kersane mboten apa? Ben sedap. Ben sedap. Mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Engko sarapan bareng-bareng dengan sayur istimewa ini. Oke, matur suwun wektune, doa terbaik kagem panjenengan. Saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Matur suwun wektune Bapak. Teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang ada. Banyak belum tentu cukup dan sedikit belum tentu kurang ya. Tergantung rasa syukur kita kepada Sang Pencipta ya. Oke ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.